Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Banyak anak-anak yang bermimpi untuk menjadi seorang superhero kan? Nah, untuk mewujudkan itu semua, sebenarnya bisa dimulai lewat mainan-mainan keren seperti di video ini loh. Buat kalian yang penasaran, inilah beberapa gadget superhero tercanggih yang wajib kalian miliki. Nomor 8. Thor Mjolnir USB. Daripada punya pajangan yang gak bisa diapa-apain lagi, aku sih lebih milih punya fungsi sekaligus seperti Thor Mjolnir USB ini. Jadi selain buat pajangan, ketika kalian pencet tombol di bagian atasnya, maka akan ada USB yang muncul di baliknya. Kalau keren banget gini, dijamin teman-teman kalian juga pada penasaran belinya di mana kan? Padahal kalau mau nyari di toko online, sebenarnya ada kok yang jual seharga Rp225.000 guys. Nomor 7. Darth Vader Helmet. Bagi yang demen sama Darth Vader Helmet, kali ini kita mau kasih lihat ke kalian model yang benar-benar mirip 100%. Bahkan ini nggak kayak mainan murahan, karena terbagi menjadi 3 parts dengan kesan teknologi robotnya yang kental, guys. Nah, meski terlihat sepenuhnya tertutup, tapi kalian masih bisa loh bernafas dengan nyaman dan juga melihat sekitar. Terus, ketika menekan tombol yang ada di bagian kalungnya, maka akan muncul suara-suara ciri khasnya Darth Vader. Dan semua ini dijual seharga Rp2.7 juta. Nomor 6. Star-Lord Electric Helmet. Kali ini kita kedatangan mainan dari superhero Marvel yaitu Star-Lord. Kemampuannya ya nggak bisa bikin kalian bernafas di luar angkasa sih. Cuma kerja sama Hasbro dengan Marvel ini emang berniat untuk memberikan replika 100% terhadap para fansnya. Termasuk kemampuan untuk nyetel lagu ketika kalian memakainya di kepala ya. Dan semua ini bisa kalian miliki dengan membayar sebesar Rp1.1 juta. Nomor 5. ASP Max Power Arm Blaster. Buat yang demen main paintball, sekarang ini udah ada mainan anak keren berupa tangan superhero seperti ini. Jadi, alat bernama ASP Max Power Arm Blaster itu akan menembakkan peluru gel dari balik pergelangan tangannya. Sehingga ketika terkena tembak, otomatis nggak akan melukai atau membuat kita kesakitan. Dan cara mengaktifkan mainan seharga Rp600.000 ini ternyata lewat pelatuk tersembunyi yang ada di jari kalian loh. Kalau yang nggak tahu pasti ngiranya canggih banget ini ya. Nomor 4. Web 12 Threat Shooter. Buat yang punya cita-cita mau nembakin jaring laba-laba dari tangan, maka kalian bisa milikin aja nih Web 12 Threat Shooter. Karena alat tersebut juga bisa nembakin jaring sampai sejauh 2,7 meter loh. Udah gitu di bagian ujungnya terdapat magnet super kuat yang bisa nempel di permukaan logam apapun. Ya, abis itu tinggal bergaya kayak mau narik sekuat mungkin aja deh. Dan bagi kalian yang pengen membelinya, alat ini bakal dijual seharga Rp2 juta. Nomor 3. Lenovo Jedi Challenges. Buat yang demen sama lightsabernya Star Wars, sekarang ini kalian udah bisa berperang betulan dengan menggunakan senjata tersebut. Tapi tentunya menggunakan teknologi augmented reality yang bernama Lenovo Jedi Challenges. Satu paket seharga Rp3 juta ini terdiri dari kacamata pintar dan juga tongkat untuk memunculkan ilusi pedang itu sendiri. Nantinya akan ada beberapa mode permainan, seperti melawan hologram dari komputer, atau bahkan battle bareng teman yang juga memiliki paket serupa. Dilihat-lihat seru juga ya guys. Nomor 2. Avengers Marvel Stormbreaker. Kalau Thor adalah salah satu superhero kalian, maka wajib banget nih memiliki senjata replika seperti Stormbreaker ini. Nah, bagi yang tertarik, ini adalah ciptaannya Hasbro yang dilengkapi dengan kilat-kilat lampu untuk membuatnya terlihat semakin kece. Dan ukuran dari mainan seharga Rp2.4 juta ini terbilang realistis, namun gak berat sama sekali untuk diayunkan ya. Tapi emang rekomendasinya untuk orang-orang berusia 18 tahun ke atas aja sih guys. Nomor 1. Marvel Dancing Groot. Baby Groot yang lucu dan suka dance itu, ternyata ada replikanya juga loh.
Dengan harga sebesar Rp700.000 aja, kalian bakal mendapatkan mainan yang bisa menari layaknya di film. Bahkan lagu apapun bisa dikenali olehnya, sehingga dapat menemani anak kalian untuk seru-seruan sendiri. Asik kan? Mana mukanya ngegemesin banget lagi? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!